Berbagai kendala dialami saat proses pencarian korban longsor tambang di Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Di lokasi tambang, longsor susulan nyaris membahayakan tim gabungan saat melakukan pencarian siang dan malam. Pencarian korban longsor tambang ini dilakukan siang dan malam hari dengan dibantu 4 unit alat berat berukuran besar serta mesin semprot dan sedot air berukuran besar untuk memudahkan proses pencarian korban. Namun akibat sulitnya medan dan labilnya tanah membuat pencarian sulit dilakukan. Bahkan longsor susulan yang membawa material lumpur sempat membahayakan tim gabungan bersama warga yang sedang melakukan pencarian di dasar lubang tambang. Kendala kita faktor alam hujan, terus kendala yang sulit dikerjakan untuk penambang sama kita juga itu tanahnya longsor, Pak. Dari hari kemarin juga alat berat 4 unit PC, terus baru datang juga itu mesin PS. Proses pencarian korban longsor tambang di Lubuk Besar Bangka Tengah ini juga turut melibatkan paranormal. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews, melaporkan.